Rektor Universitas Katolik Sugio Pranoto yang kami pada hari Sabtu 12 Juli 2000 pada undangan serta hadirin pada acara penanda tanganan Bupati Grobogan dan Rektor Universitas Katolik Sugio Pranoto. Kalau zaman kita dulu KKN yang terkenal kuliah kerjanya, tapi kalau sekarang saya masih belum mendapatkan datanya. Kemarin baru saya minta dari BPS yang mengatakan Jawa Tengah kemiskinannya meningkat. Nah, saya ingin tahu petanya itu dari mana? Dari sisi kewilayahan, dari sisi apa profil masyarakatnya, agar kemudian kita nanti mengerti perlakuan apa yang ada. Nah, nanti saya berharap banyak perguruan tinggi yang nyusul sama Sugio Pranoto. Sehingga saya mau berbicara ya Sugio Pranoto, Semarang dan sekitarnya gitu ya. Nanti kalau wilayah barat mungkin ada Unsud, ada UNS ya kan. Perguruan tinggi swasta yang lain yang tersebar di Jawa Tengah bisa membantu, wah, kita senang sekali. Dan polanya pasti tidak bisa seragam kan. Nah, inilah kesempatan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan masyarakat dan bangsa. Selanjutnya kepada Angela Sarasima Pandanwangi. Kami persilakan para mahasiswa mata dari Rektor Unika Sugio Pranoto. Yang pertama, karena masuk dalam klaster penelitian utama di antara ribuan perguruan tinggi di Indonesia, kami memasuki dalam terima kasih sekali atas penandatanganan tentang pembangunan daerah. Pihak ketiga, Profesor Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Selanjutnya kepada Bapak Bupati Grobogan. Kan kalau dingin udah gak apa-apa sih.